Selamat datang di video pembelajaran seri barang milik negara. Tema kali ini adalah aset tetap dalam renovasi bagian keempat. Bagaimana pencatatan aset tetap dalam renovasi yang dilakukan oleh Satker B selaku pemilik aset? Gedung dan bangunan dalam renovasi yang diterima Satker B selaku pemilik aset dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN untuk menambah nilai aset milik Satker B yang telah direnovasi oleh Satker A. Bagaimana pencatatan gedung dan bangunan dalam renovasi dalam aplikasi SIMAK BMN? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Pencatatan yang dilakukan oleh Satker B atas biaya renovasi yang dilakukan oleh Satker A yang telah diserah terimakan dokumen kepada Satker B. Pencatatan dilakukan oleh Satker B pada menu transaksi BMN, perubahan BMN karena tidak terjadi penambahan unit aset, yang bertambah adalah nilai. Kemudian yang kita pilih adalah menu penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi. Kode aset yang kita pilih adalah kode aset yang dimiliki oleh Satker B yang digunakan sementara oleh Satker A, yaitu berupa gedung bangunan gedung kantor permanen, selanjutnya kita isi tanggal perolehan aset tetap dalam renovasi berupa dokumen biaya renovasi. Kita catat tanggal pembukuan. Potensi masa manfaat pada penyerahan biaya renovasi ini tidak berdampak menambah masa manfaat, sehingga tetap ada di pilihan tidak menambah. Kemudian kita masukkan nilai sisa ATR karena belum pernah dilakukan penyusutan, maka kita isi penuh, yaitu 1.100.000.000. Kemudian asal perolehan aset ini adalah kita masukkan dari Satker A untuk bukti serah terima atas biaya renovasi. Keterangan kita tambahkan, misalkan dengan jenis pekerjaan dalam renovasi. Kemudian Satker tujuan. Nah, ini adalah Satker yang menyerahkan kepada Satker B, yaitu Satker A. Sini kita isikan kode dari Satker yang melakukan penyerahan atas biaya renovasi yang diterima oleh Satker B.
Demikian untuk pengisian dari aset tetap dalam renovasi yang diserahkan oleh Satker A kepada Satker B, dan Satker B mencatatnya pada penerimaan aset dalam renovasi. Kemudian kita simpan. Nah, dengan pengisian ini, maka Satker B nilai gedung dan bangunannya akan bertambah sebesar biaya renovasi yang dilakukan oleh Satker A.